Asgili Zalimin Bidhalimin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa asgili Zalimin Bidhalimin Allahumma, Allahumma Wa akhrijana mim baini him salimin Wa ala alihi wa ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia tanpa batas Saya doakan semua sedulur sabung rosso Yang ada dimanapun kalian berada Mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah Dan rezekimu mengalir deras tanpa batas Amin amin, amin. Alhamdulillah sedulur sabung Hari ini saya live santai Ya siang Ntar malam mau berjuang lagi Di saya hanya menginformasikan bagi netizen-netizen, ya pendukung-pendukung channel di luar sana yang selalu komentar, pancet aja komentari, ya. Jadi bukan saya apa ya. Uh, tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur Sabung Rosso dulu, biar semangat, biar tetap makin bergairah melihat Ki Sabung Rosso ya mental kaya toko KB wujud komentar oh, dulu wujud 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 Bismillah mudah-mudahan yang sudah wujud KB yang sudah komentar saya doakan yang hutangnya banyak lunas secepatnya yang lagi sakit sehat secepatnya yang belum punya momongan dapat momongan anak yang soleh soleha sehat Amin yang belum punya kerja secepatnya dapat kerja yang berkah ya yang rezekinya lagi mampet mudah-mudahan dibuka pintu rezekinya selebar-lebar selebar-lebarnya didatangkan dari berbagai penjuru amin amin dari robbal alamin oke okay. uh, kenapa saya live siang-siang ya karena saya kangen sama kalian semua ini saya benar-benar sehat alhamdulillah berkat doa sedulur samurso saya sangat sehat sekarang dan ini saya ingin menjelaskan saya sedulur sedikit tentang Uh, yang lagi ini ya bingung karena PDW bingung karena PDW yaitu uh, Mama Sekaryo dan juga GNS yang sudah mengundang saya Hatur Suwun Hatur Thank You tapi mohon maaf ya tolong bagi sedulurku semua yang memang spiritualis YouTube ya spiritualis youtuber kalau ya. saya udah lama bahkan sebelum Ustadz Ujang ada di YouTube saya sudah tapi perjuangan beliau saya sangat salut, ya. luar biasa, mencetak rekor spiritual YouTube, ya, Wali YouTube, mantap dan saya doakan karena beliau juga sahabat saya, saudara saya, ya. jadi nggak ada apa-apa sebenarnya sama saya dengan beliau, beliau itu saya anggap guru, ya. ya biasa di YouTube itu terkadang ada settingan sedulurku, artinya seperti saya di Ustadz Ujang tidak Tiba-tiba saya nyelonong dari belakang, saya udah ketemu beliau juga, sudah berpelukan, sharing ngopi bareng, makan. Jadi jangan salah paham, intinya nggak ada musuhan, ya. Bahkan saya dulu satu grup ya dengan beliau, dan saya takdim banget dengan beliau karena saya ini al fakir ya. Nah, ini saya jelaskan sedulurku. Banyak yang komentar sebenarnya, uh, kalau menurut orang-orang uh, itu spam, ya. Tapi saya nggak apa-apa. Dan saya harap jangan berkomentar lagi setelah saya jelaskan ya. Seperti kemarin ada yang ayel-ayelan di komentar YouTube saya tentang Gus Idris, ya, beliau juga teman, ya saudara kita semua yang penembakan. Saya udah bilang, ya, ini ayo kita berusaha cerdas agar kita tidak menjadi korban pembodohan spiritual di channel-channel YouTube. Ya, tuh masih ada komentar tolong ridonya. Ini saya jelaskan ya. Kemarin yang muncul lebih ekstrim lagi Gus Idris ya hingga sampai masuk berita di news ya, news TV jadi hati-hati membuat konten-konten YouTube bisa bermasalah dengan hukum karena menebar keresahan termasuk ini Mas Karyo saya ingatkan aja ya karena saya paham ya kalau saya dibilang bohong terserah terserah ya tapi sedulurku mohon sekarang yang cerdas karena YouTube itu bisa menjadi TV kedua jadi seperti sinetron cerita dan sebagainya dan kalian tidak perlu baper ya termasuk kemarin yang lagi uh, baru saya sampai diolokin gak percaya yo whisky gini 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 lah, ya sampai benci dengan saya komentarnya gak enak banget di konten YouTube saya akan saya blokir nanti komentar gak enak akan saya blokir karena saya gak butuh teman-teman yang mental miskin mental miskin tuh bagaimana mereka nyinyir iri dangkal marah-marah sendiri ya gak baik ngomongnya ya dan dan lain sebagainya lah. Intinya di YouTube ini saya ingin mengedukasi, ya makanya saya selalu tulis anggap hiburan, ya agar kalian tidak mudah terserang stroke. Ya, karena di situ ada edukasi, ada hiburan juga, ya. Tapi tidak semua hiburan, tidak semua settingan dan sebagainya. Ada nilai plusnya di situ. Nah, di luar sana kemarin Gus Idris ya, saya udah bilang di situ. nggak usah baper. Ya, saya tahu beliau, ya. Dan sudah biasa kalau seperti itu, sudah biasa sebenarnya. Artinya, ya namanya konten Youtube ya. Itulah sedulur. Jadi, jangan baper dulu. Dan kalau ada penembakan, keluarkan nggak lapor polisi itu nggak mungkin. Kemudian kalau sampai tidak masuk televisi itu nggak mungkin. Ya, karena bisa disebut kriminalisasi ulama kayak apa, kayak saya nggak tahu. Jadi sedulurku hati-hati. Ya, akhirnya terbukti, terbukti kan. Dengan klarifikasi beliau gimana. Tapi murid-muridnya sudah klarifikasi bahwa dia kena tembak dan sebagainya wis aku nggak nggak ngurus ya dan jangan memperkeruk keadaan dengan bilang wah itu settingan Idris ya. jangan yang sopan dong bahasanya yang sopan tetap beliau tukus ya mau bagaimanapun beliau juga mungkin mendidik santri-santrinya asal tidak mendidik berbohong itu kan kita nggak tahu didikannya bagaimana tapi kita harus akui artinya beliau itu juga sosok oh, pembimbing agama gitu jadi jangan baper sedulurku gitu ya terus akhirnya sudah jelas kan diklarifikasi bahwa itu cuman saya janggalnya yaitu ada suara tembakan tapi tidak merasa ditembak ditembak dari seir dan sebagainya Nah disitulah sebenarnya nggak apa-apa ngomong aja sebenarnya saudaraku ngomong aja sedulurku bahwa ya cuman settingan atau hiburan gitu nggak apa-apa nggak usah di ini seolah-olah bukan settingan gitu harusnya nggak apa-apa dan saya ingatkan lagi sedulurku semua ya wis bapak aku dibenci karena netizen wis kapopo, mula, gak popo sakar pula nggak masalah seharusnya harusnya bilang aja kalau settingan kan hiburan hiburan nggak apa-apa jangan seolah-olah menggiring ke opini bahwa itu beneran gitu saya tahu teknik mediumisasi itu aku paham, Rek. Ya, aku sangat paham tentang teknik mediumisasi mediator itu. Ada yang hoax, ada yang enggak. Gitu. Jadi, hati-hati. Ya, bukan saya memprovokasi dia. Ya. Terus, yang kedua, akhirnya, ya, kelihatan, cepat atau lambat itu kebusukan akan kebongkar, sedulurku. Tapi enggak apa-apa, jangan sampai menjatuhkan. Ingat, jangan sampai menjatuhkan, ya, sedulurku yang di luar sana. Ojo, sampai menjatuhkan, Rek wis biar nggak apa-apa support aja saya support yang namanya hiburan kan ngapain kita susah payah ya makanya kemarin ada komentar masalah Gus Idris saya ketawa aja saya diremehin anak kemarin sore nggak popo ya nggak masalah atau mereka-mereka spiritualis paham seperti Abang Haji Ridwan kakak saya anda saya ya dan mungkin yang kemarin dulu pernah nyinyir saya TIC ya mungkin beliau tahu lah siapa saya Insya Allah apalagi Ustadz Ujang tahulah kita saya saya santri gundul santri jalanan ya orang bejat yang sekarang berusaha bertobat ya berusaha tobat 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 tobat, tobat terus tiap hari saya sholat tobat makanya berusaha tobat kita nggak tahu kapan tobat kita diterima nasuh apa nggak kita nggak tahu Allah alam bisa ya ya jadi terus yang kedua ini ah, yang kedua lagi yang ketiga tentang Mama Sekaryo, ya. itu juga jangan baper santai aja udah Jangan terus malah mencaci mereka-mereka yang membenarkan pemahaman itu. Contoh mungkin izin tadi seperti itu, membenarkan ada channel Joko Arek juga membenarkan seperti itu. Dimohon tetap tetap menghargai, jangan terus malah di dipocok-pocokin Ya, kita sama-sama berusaha untuk menjauhi dari pembodohan spiritual, ya. Ya, ini kebenaran buat saya belum tentu kebenaran buat kalian kan ya jangan terus saya berbicara kebenaran enggak saya enggak mau dibenar-benarkan ya ampura sepurani sengake sepunteni sengkata ya jadi jangan baper next time akan kebongkar sendiri tapi yang jelas meskipun enggak kebongkar yang namanya hiburan ya kita harus tetap menghargai sedulurku ya jadi harapan saya ini dengerin ya ini berapa orang yang sudah melihat 2100 orang nanti nambah ya tolong jangan lagi minta tolong masalah masker dan sebagainya ya saya kalau memang bener real wis salah, nggak usah nggak usah kamu minta tolong saya akan menolongin gitu loh pasti itu pasti saya jauh-jauh ke Medan cuma hanya hal seperti itu mohon maaf nih bukan saya meremehkan ya mohon maaf mohon maaf mohon maaf ya saya berani demi Allah seandainya itu benar real saya akan berangkat gitu tapi saya nggak ada waktu untuk main-main karena di sini di pendopo Sambung Roso ini banyak yang membutuhkan kita bukan saya ya kita karena saya ada tim ya ada teman-teman yang siap membantu di sini jadi saya nggak bisa tinggal jauh-jauh juga saya gentayangan pun jarang sekarang ya nanti kalau bilang berarti kisah bung sinetron wis terserah awakmu terserah kamu percaya karepmu nggak percaya whatever kan saya bilang seperti itu itu ya jadi uh, terserah makanya ya di konten YouTube itu jangan mudah percaya nanti, endingnya seperti kemarin, nah, ketahuan seperti itu ya. Jadi, mulai sekarang, yuk, sama-sama kita belajar uh, mencerdaskan spiritual. Adanya channel YouTube kisah Rosso ini, saya berusaha untuk teman-teman mencerdaskan spiritualnya, bukan malah menjadi korban. Penarikan pusaka yang saya lakukan, saya nggak pernah menawarkan belajar penarikan pusaka, nggak pernah, karena belajar narik pusaka itu nggak ada itu semua itu ilmu laduni artinya apa ilmu yang kita dimana kita mengistihomakan satu amalan khusus kemudian Allah memberikan kelebihan itu namanya laduni ya tapi saya nggak pernah mengajarkan dan saya tidak selalu berhasil ya, makanya ya kisah Bung ditunggu live sama Kang Ujang Ustami Insya Allah beliau guru Insya Allah kalau si nggak sibuk pasti uh, mengizinkan saya ke sana karena masih sibuk ya Insya Allah <tuh> Jadi di luar sana ada beberapa praktisi yang mumet mumet masalah ki ki ser, serundeng apa ki goreng saya lupa ki ini goreng goreng mungkin ya ini goreng saya bingung nah, jadi bukan saya apa tadi sebentar <tuh> sebentar ini komentarnya lucu nih ki mem ki memang baper ki kasihan GNS dililit ular kobra <tuh> wes ya wes ya, lah nggak mau dicerdaskan dicerdaskan ya terserah tayu mungkin itu anak-anak ya masih belum paham ya nggak apa-apa terserah jadi gini sederhananya gini sederhananya ya tentang nyirong geng ya ini ini bukan tantangan ya tapi coba kalian komentar di mereka semua kalau memang tayangan itu real gini gampang gampang bukan saya nyinyir atau giba dan sebagainya karena saya nggak nyampe ke sana ya terlalu sakti mereka terlalu sakti atau terlalu bego gitu tapi sederhana aja sebagai al fakir saya mau ngomong suruh sumpah di atas al quran ya di atas al quran demi allah demi rasulullah demi al quran tayangan saya ini real gitu nyeronggeng si karyo eh mama karyo diculik nyeronggeng demi allah real gitu nyeronggeng ya. tidak ada rekayasa settingan kalau memang benar seperti itu saya janji ya saya janji saya usahakan akan ke sana ya saya usahakan saya akan ke sana itu saya ulangi lagi ya ini komentarnya tetap aja kayak terlalu ini ego ego saya tidak membenarkan pendapat saya ya sedulurku jadi kalau kalian masih percaya dengan tayangan itu coba nanti ya komentar di komentarnya ini tayangan real atau enggak gitu saya minta karena membuat resah Rasa teman-teman, subscribe-nya kasihan. Saya kasihan sama fanatikannya, saya kasihan karena belum tentu benar adanya. Tapi kalau saya jawab, itu enggak benar ya, karena nyi ada sejarahnya, itu bisa melecehkan ya, sejarah-sejarah meskipun nyi cantik, montok, final, montok, merontok ya, <tuh> nyi goreng. Kalau itu nyi goreng, jadi monggo suruh komentar, apakah benar tayangan itu real ya real. Kalau memang real, berani bersumpah atas nama Allah, Rasulullah, kemudian Al-Quran, di atasnya suruh bilang, ya, GNS atau siapa, siapapun yang di sana, ya, itu saudaraku semua, itu sedulurku semua. Cuman saya ingetin kayaknya nggak bisa, ya terserah. Kasihan, saya kasihan yang baper-baper sedulurku. Saya kasihan yang baper-baper. Jadi makanya taruh suruh di atas Quran bahwa tayangan ini real demi Allah di atas Quran kalau saya bohong saya akan masuk neraka selamanya saya nggak selamat enggak kalau seperti itu, saya baru datang nanti, insya Allah. Ya, saya nggak akan bongkar, saya nggak akan bongkar. Saya ini hanya sharing dengan netizennya. Pasti ngelihat di sini kan? Ya, itu meresahkan sedulurku. Maka dari itu, mulai sekarang, komentar di sana jangan komentar spam di channel YouTube saya, saudaraku yang tercinta, terus sambung Roso. Ya, insya Allah nanti selepas pandemik, insya Allah mudah-mudahan selesai pandemik saya akan membuka training khusus untuk belajar ilmu supranatural ya gratis ya silakan datang gratis saya akan ajarkan semua tentang ilmu terawangan raga sukma pengobatan dan semuanya gratis insya Allah ya tapi selepas pandemik insya Allah bulan 7 bulan pitu pitu itu pitulungan insya Allah Allah memberikan pertolongan untuk kita semua terutama Indonesia agar dibebaskan dari wabah dan musibah al-fatihah Allahu Akbar. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Rahman. Rahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Rahman. Rahim. Al-kiamatin. Ya karena mudah. mustaqim. Syratan lagi nanam taalihim. Kau yang mazhabi alihim. Amin. Bismillah. Ya. Begitu ya sedulurku Jadi saulangin ulangin netizen-netizen yang bingung tentang Mama Saryo. ini goreng. Ya. Terus sumpah siapa yang membantu beliau di atas Al-Quran ya. Ini saya nggak jatuhin Hampura-hampura sederhana nggak jatuhin Saya kasihan sama mereka-mereka tuh Sampai kalau ngabisin kuota ternyata tayangannya nggak real Kan kasihan Bener nggak? Bener nggak? Coba komentar Salah nggak saya ngomong? Coba jawab Salah apa nggak saya ngomong seperti ini? Untuk pembuktian dia sumpah Nah itu gampang seperti itu Ya Coba salah nggak saya ngomong? Komentar Ini bukan saya membetulkan pendapat saya ya. Inti jangan terus seperti itu ya. Saya nggak suka. Saya nggak suka dipuji ya. Saya lebih suka dibenci daripada dipuji. Ya bagi, bagi saya pujian itu bullshit semua pujian itu ya. Kalian hanya melihat dari sisi saya. Belum tahu batin saya. Belum tahu sakitnya jiwa ini ketika dibenci ya. Dibenci oleh Tuhan saya karena kesalahan saya. Tuhan tuh benci bagi orang-orang itu -orang yang nggak menyadari yang imannya jauh itu benci saya tuh sakit hati karena saya berusaha untuk Allah mencintai saya. Ya, mahabba mahabba itu sedulurku ya. Lebih baik saya dibenci manusia tapi saya dicintai Allah. Nah, gitu. Ya, maka buat sedulurku semua saya ingatkan, jadikanlah YouTube mu itu sebagai konten dakwah yang positif, yang tidak membuat orang itu cetar, bingung dan sebagainya menghabiskan kuotanya ya. Menyedekahkan ya kuotamu kan sebagai sedekah sebenarnya nggak harus sedekah ke pendopo-pendopo padepokan mereka ya meskipun saya nggak pernah minta tapi kalau mau disedekain monggo silakan karena ini untuk kemaslahatan tapi nggak, usahlah. nggak usah lah biar saya berjuang untuk YouTube saya membangun pendopo untuk kemaslahatan itu aja saya nggak mau sedekah minta-minta nggak lah ya yang penting kalau ini tempat sudah Allah berkahi untuk kalian semua silakan belajar setelah pandemik saya ajarin ya tapi jangan minta instan saya ajarin nggak usah bayar-bayar mahal-mahal nggak usah udah saya akan ajarkan sesuai pengalaman saya Raga Sukma itu gimana terawangan itu bagaimana pengobatan itu bagaimana ya penarikan pusaka itu bagaimana saya ajarkan Terus mohon dengan hormat bagi teman-teman yang menggunakan tribut ulama saya hati-hati dengan perbuatanmu ya cerminkan kalian itu dakwah seperti ulama karena ulama itu dakwah dakwah sisinya dakwah bukan penarikan pusaka dan sebagainya Makanya saya bilang kisah bung Rasul itu bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz. Saya nggak bisa apa apa, nggak punya apa apa sedulurku. Karena yang bisa apa apa dan punya apa apa hanya Allah. Ingat itu, ya. Jadi saya orang biasa. Jadi jangan salah paham, ya. Wis terserah kamu mau unsubscribe nggak apa-apa, terserah. Yang penting mereka semua yang tetap mengikuti perjalanan saya, terima kasih banyak. Saya doakan kalian juga sehat semua rezekimu mengalir deras sudah sedekah kuota melihat tayangan saya itu saya sangat berharga bagi saya ya nah, ini ada komentar lagi ada sisa antara dan sebagainya udah gini bilang komentar di YouTube nya komentar berani nggak sumpah di atas Alquran bahwa tayangan itu real itu demi Allah demi Rasulullah gitu aja ya jangan panggil Gus bosku jangan panggil Gus saya bukan Gus ya Maaf, karena Gus itu title yang diberikan untuk mereka yang memang benar-benar anak dari kiai, ya. Gus itu harus luar biasa. Contoh Gus Miftah, Gus Muafik, hafal Al-Qur'an, hafir Qur'an, Quran memahami kunci kunci Al-Qur'an, ya. Bukan terus terapi ngobatin kemudian ngobatinnya settingan, Masya Allah, Masya Allah. Ini banyak yang dangkal diluruskan nggak bisa repot awak murid ya. Diluruskan marah-marah-marah dibilang go apa gibah atau apa tabayun ngapain tabayun dengan orang-orang yang salah nggak mau lah saya ya tabayun tuh dengan orang-orang yang benar sejalan gitu sudah jelas jelas salah ngapain saya suruh tabayun <gif> ya begitu ya sedulurku mohon maaf lahir dan batin jika saya salah ngomong saya ingatkan lagi <gif> bagi kalian yang masih baper tentang nyi goreng ya Mas Karyo saya bukan bermaksud menjatuhkan Saya kalau real demi Allah Saya akan bantu Karena mereka semua saudara saya Tapi di sini saya resah Dan kalian membuat resah penonton-penonton kasihan ya kecuali tulis itu sinetron Episode berapa atau hiburan gak apa-apa Ya Gak apa-apa tulis kayak gitu Tapi kan ini saya ngelihat dari sisi gaib saya Ini bukan real Maka yang masih galau Komentar di Youtubenya Demi Allah, demi Rasulullah ya di bawah Al-Quran berani bersumpah bahwa tayangan saya ini real ya itu aja tayangan ny nyi, goreng real asli ini saya memperjuangkan penontonmu netizenmu sedulurku ya memperjuangkan kasihan sudah sedekah kuota ke kalian sedekah apa ada pastinya sedekah di padepokannya kan ada ya ya ada kan nah, kasihan itu sampai demam WhatsApp saya Allah ya Rasulullah jangan kasihan itu meskipun niatmu menghibur tapi pikiran dia galau nggak bisa kerja nanti tambah stroke gara-gara tayangannya kurang memberdaya saya anggap kurang memberdaya seandainya itu bukan tuntunan ya jadi maksudmu kan tonton jadi tuntunan tapi dengan seperti itu malah melecehkan artinya membuat resah sedulurku ya mungkin ngelihat ini Mas Karya pun jadi subscribe saya pengikut saya karena mereka dia saudara saya itu masa saudara saya biarin aja ya ingat ya masa saudara saya biarin sama Mas Karyo semua saudara saya saya nggak akan membiarkan tapi ini tontonan yang bersifat menghibur ingat ya tontonan ini bersifat menghibur kalian semua yang lagi butuh hiburan jiwa-jiwa spiritualnya jadi saya ingatkan kembali Jangan komentar tentang membantu Mama Sukaryo dan sebagainya Jangan Saya fokus pada konten saya Biarkan mereka fokus pada kontennya Jangan sanggup pautkan Kalau seandainya ada apa-apa seperti Gus Idris itu juga saudara saya Saya pasti ke sana Saya langsung whatsapp Saya punya whatsapp beliau <guluh> Saya enggak Saya enggak Karena saya paham Makanya di sini saya ingin menegakkan kebenaran Dalam satu tontonan di konten Youtube Apa itu? Real or no? Asli atau enggak? Ya. Yang asli liburan monggo, yang enggak asli liburan ya monggo. Tapi tolong kasihanilah netizenmu, pengikutmu yang sudah bersedekahkan kuotanya untuk menonton YouTube-mu, yang sudah pernah sadaqoh di padepokanmu, di pondokmu kasihan. Saya enggak butuh disedekahi. Dulu saya mungkin uh, ada beberapa saya pernah tayang untuk monggo, mungkin karena kebaikan untuk kebaikanmu ya siapa tahu karena di sini tempat untuk kemaslahatan ya kebaikan mereka yang butuhkan uh, pengobatan gratis gratis ya jadi saya tetap membuka pengobatan gratis setiap hari Minggu jam 1 siang pengobatan non medis gangguan non metafisika ya eh, gangguan metafisika gratis di pendopo Sambung Roso tempatnya di mana Kampung Alas Tua Gunung Sindur kalau sudah masuk Kampung Alas Tua Gunung Sindur tanya Insya Allah banyak yang tahu tapi mohon maaf harus daftar karena saya batasi untuk 10 orang sesuai protokol kesehatan ya saya ngikutin aturan gitu ya Jadi ini bukan bersifat menjatuhkan tapi saya mengingatkan bagi teman-teman spiritualis youtuber wali YouTube ya tolong jangan membuat resah saudara-saudaramu ya kayak Ustadz Ujang gitu loh, udah selesai udah mantap gitu dia nggak pernah gini-gini enggak gini, gini. karena memang beliau luar biasa ya dalam kontennya isinya berbobot mantep nah, seorang guru ya jadi saya ulangi lagi ya kalau seandainya ada komentar lagi mohon bantuannya mohon bantuannya dikomentarin bahwa itu semua no real ya tapi kita tunggu bagi kalian komentar minta tolong minta tolong kita tunggu ketika YouTube siapa itu yang nyi goreng atau apa dan lain sebagainya yang membantu nyi goreng komentar dulu di YouTube-nya. Sumpah atas nama demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Qur'an. Ya. Tayangan saya ini real. Ya, ini goreng itu real gitu ya. Real didetailkan real bahwa itu dibawa diulat orula kobra diulek preketek lah apa ya kalau sudah seperti itu komentar dan dia membuat video seperti saya gini ini real saya akan ke sana ya karena bagaimanapun dia keluarga doa keluarga uh, keluarga saya adanya saudara saya jadi tetap ya ingat video ini saya buat bukan untuk nyer dan sebagainya saya hanya berusaha agar netizen mereka tidak panik resah kasihan dia sudah mensedekahkan kuota untuk melihat tayanganmu tapi kamu bikin resah kan kasihan sedulurku jangan ayo 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 udah saudaraku mama karyo wujud 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 gitu ya kemarin saya suruh wujud ke sini sebenarnya biar seru ya tapi nggak apa-apa terus berkarya saudaraku semua yang subscribe-nya masih dikit saya support silahkan datang saya support ke sini gratis wis kolaborasi sama saya seperti kemarin Abang Haji Ridwan saya support dulu, dulu. Alhamdulillah mantap sekarang saya bangga saya bangga dengan beliau karena bagaimanapun dia adalah paranormal spo yang perlu saya angkat ya kemudian siapa lagi datang ayo saya support ada lagi uh... Rizky, siapa bening itu Alhamdulillah sudah termonetes saya support saya bangga itu tujuan saya tujuan saya itu ya ya yang masih percaya itu real dan sebagainya silakan ke Nyi Goreng uh, pembuat konten nyigoreng Goreng suruh banyak komentar yang banyak suruh sumpah demi Allah demi Rasulullah lihat bawa quran tayangan ini real nggak ada rekayasa Nyi Goreng gitu ya apa joker dan sebagainya udah sama-sama sama lah dulu yang penting sama-sama menghibur itu saya doakan, saya doakan semoga semua baik-baik saja ya tarangkul semuanya dan mulai sekarang jangan spam lagi komentar tolong 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 ya nanti yang keluar nih goreng akhirnya gorengannya banyak ada gedang goreng uti-uti ya Gitu ya, udah gitu aja. Ayo, masih ada yang komentar gitu enggak? Ayo, masih ada yang komentar. Tolong, Mas Karyo, <laughs> ya Allah, bisa aja. Mama Sekaryo ini ada, tapi baiklah menghibur. Cuman kasihan, saya empati dengan beliau. Salut, salut juga dengan beliau. Ya, uh, tadi ini ada yang baru komentar, ini ronggeng, bohongan, goreng. <laughs> makanya biar kalian real, coba komentar di YouTube-nya, bilang gini berani bersumpah atas nama Allah Rasulullah di bawah Al-Quran bahwa tayangan ini real gitu ini goreng real gitu ya <laughs> ya udah saya nggak butuh support kalian gak butuh dibangga bangga kalian wah bener kebenaran nggak kebenaran itu hanya milik Allah bisa jadi saya salah ini saya cuma ngasih saran suruh seperti itu pembuatnya gitu ya saya empati bukan karena apa ya bukan karena apa saya empati kasihan kak sama kalian yang sudah sedekah wota ngelihat mereka sedekah untuk padepokannya kan kasihan murid-muridnya dan sebagainya yang nggak paham kasihan ini karena berdasarkan netizen saya mewakili mewakili aja kasihan soalnya ya gitu ya insya Allah nanti malam saya live juga live apa ki rahasia biar dilihat ya insya Allah jam 8 kalau nggak jam 9 kita live ya doa saya terbaik buat kalian mudah-mudahan kalian selalu diberikan keselamatan Allah diberkahi hidupnya diberikan kelancaran segala usahanya, rezekinya mengalir deras tanpa batas, hutangnya secepatnya lunas, punya momongan, punya jodoh, jodohnya soleh soleha, usahanya yang macet jadi nggak macet lancar, ya sehat semuanya al fatihah auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy Ya ayyuhal ladina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslimah Selamatan yuk Allahumma salli salatan KAMILATAN WASALIM SALAMAN DAMAN ALA SAIDIN MUHAMMADINIL LADZI TANALU Tuhan, tanpa rujuk biru, ku rambu waktu kebabir, hawa ijuk waktu husnu. sallu nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim Alhamdulillah Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia tanpa batas Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak Lepaskan ragamu Kendalikan sukmamu Tokoh kabeh. Salatul Bisa lah milubin, lenok to titain. Ya garamim. Nabi Muhammad, Allahumma sholli wasallim